Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini kita akan unboxing lagi. Kali ini kita akan tunjukkan kasur latex asli ya. Kita beli asli, jadi tidak dicampur-campur dengan spon, tidak dicampur-campur dengan bahan yang lain. Biar bagi Anda yang penasaran seperti apa latex asli, biar tidak salah pilih ya. Jadi kalau membeli pingin yang asli, langsung beli yang lembaran lateksnya, nanti dibelikan sarung kasurnya sendiri ya, biar tahu bahwa itu benar-benar asli. Karena kalau beli sudah dimodif ya dari perusahaan, itu sudah dicampur spon, lateksnya cuma tipis 2 cm terus diolah sama mereka, jadi kita tidak tahu aslinya lateks dalamnya, terus feelnya asli lateks seperti apa, kita tidak akan paham ya. Nah, ini kita akan tunjukkan yang benar-benar lateks asli. Ini ukuran 120x200 ya. Ini tebalnya hanya 5 cm tapi beratnya sangat berat, teman-teman. Ini diangkat terasa berat sekali ini ya. Karena ini murni lateks, jadi bagi Anda yang penasaran kasur lateks itu seperti apa, ini langsung kita unboxing ya. Ini tebalnya 5 cm bisa untuk sebagai pelapis kasur atau cover spring bed, atau juga bisa kalau mau dipakai langsung ya. Nanti kita akan coba bagaimana kalau langsung dipakai. Jadi ini harganya di Tokopedia yang kita belinya 1.250, itu nanti ongkirnya sekitar 100.000 ya, tapi nanti dapat cashback dari Tokopedia juga, jadi kurang lebih cuma kena 60 lah kalau kurang cashback. Ini baru kali ini kita beli langsung, tapi yang benar-benar asli, yang latex natural, yang full latex, tidak dicampur dengan bahan-bahan busa ya. Jadi Anda yang ingin beli benar-benar tahu seperti apa kasur latex yang asli. Jadi seperti ini kita akan tunjukkan. Kita buka dulu ya. Ih, berat sekali. Waduh. Ih. Masih dilapisi plastik lagi nih. Jadi yang penasaran latex asli seperti apa ya, seperti ini kita buka langsung ya. Ini tebalnya jadi 5 cm kali ini ya, 200 kali ini 120 kali 200 kali 5 cm teman-teman ya. Ini yang penasaran feelnya latex seperti apa, bisa dicek. Ini kita buka pelan-pelan dulu, sebentar kita buka. Wih, oh, perjuangan teman-teman. Jadi 5 cm tapi ini kita coba dulu ya. Wih, kita buka aja biar tidak penasaran. Wah, banyak pelapisnya ini teman-teman. Ini bukanya butuh sedikit perjuangan ya. Jadi biasanya kalau latex asli warnanya sedikit putih kekuningan ya, seperti getah karet kalau kering, itu namanya latex natural ya. Ini banyak
yang membeli kasur latex katanya baik untuk yang sakit tulang punggung, biasanya menggunakan latex itu berkurang ya keluhannya. Tapi sayangnya kalau beli langsung jadi, biasanya itu sudah diolah, lateksnya biasanya cuma 2 cm, nanti yang tebal busanya ya. Jadi daripada penasaran, kita buka aja lateks aslinya ya. Oke teman-teman ya, ini bisa Anda lihat, butuh perjuangan ini teman-teman ya. Ih, dilapisi dengan baik. Wish. Oke, Anda lihat ini ya. Ini sudah terbuka ya bahannya. Ini latex asli, Anda lihat feel-nya. Ini tangan saya ya, teman-teman. Ini jadi kalau kita bilang ini namanya rasanya itu feel-nya itu firm ya. Firm itu sedikit keras tapi ada lembutnya ya. Jadi Anda lihat sendiri ya, kalau kita tekan seperti ini, dia menopang dengan baik ya. Ini cuma 5 cm tapi sangat terasa bahwa dia mampu menopang dengan baik ya teman-teman ya. Kita akan coba kalau kita tiduri gimana rasanya, apakah terasa dingin. Ini infonya memang kalau pori-porinya ini untuk menjaga sirkulasi udara agar tidak pengap ya teman-teman. Jadi ini cenderung dingin kalau digunakan untuk tidur ya. Jadi Anda yang penasaran aslinya latex seperti apa ya, seperti ini. Jadi ini murni, tidak dicampur-campur, langsung bahan nah yang kita beli, langsung bahan lateksnya. Jadi ini nanti kita akan belikan pelapis kasurnya ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini ada pori-porinya, jadi ini yang disebut dengan kasur lateks yang asli. Jadi kita akan coba feel-nya untuk tidur gimana sebelum dikasih spray ya. Wah, ini ternyata beda ya teman-teman ya. Ini yang asli latex itu cenderung dingin ya, kalau kita bandingkan kemarin dengan spon yang buatan dari Quantum itu empuk tapi cenderung ke hangat ya. Kalau yang latex asli ini cenderung dingin dan kenyal ya. Jadi ini menopang tubuh dengan baik walaupun hanya 5 cm. Jadi sudah sangat baik digunakan untuk menopang atau jadi alas taper dari spring bed Anda yang mungkin kurang nyaman, bisa ditambahkan lapisan latex yang asli seperti ini akan jauh lebih baik ya. Jadi kalau mau beli di Tokopedia, Anda ketik aja latex topper ukuran yang Anda inginkan, nanti akan muncul beberapa pilihan toko penjual ya. Jadi nanti kalau murni latex seperti ini ya, ada pori-porinya, feel-nya firm dan enak teman-teman ya. Oke, Scott, kita akan coba balik ya, dibaliknya seperti apa kita akan perlihatkan. Ini jadi seperti ini kalau busa lateksnya di samping seperti ini ya, bahan lateksnya. Ini kalau kita lihat sampai bawah, jadi ini rongganya ini tembus teman-teman ya. Ini tembus, jadi kalau Anda lihat, jadi kalau Anda intip di sini itu dia tembus sampai belakang ya. Jadi ini
tidak ada jahitannya, tidak ada belahannya. Jadi ini dicetak, ketika membuat itu dicetak full sesuai ukuran. Jadi kalau yang penasaran atau berminat, kita kasih linknya ya, komen di bawah. Kita akan berikan link pembeliannya. Yang latex asli bisa Anda tinggal belikan nanti sarung kasurnya sendiri ya. Sarung kasurnya ya paling sekitar 100-an sudah dapat yang bagus. Habis ini nanti juga kita review sarung kasurnya ya. Jadi ini cenderung seperti ini teman-teman ya. Oke, cukup saya rasa ya untuk memperlihatkan kekenyalannya dan keempukannya dari jenis latex natural ini ya. Dan ini saya rekomendasikan yang suka dengan kasur yang cenderung ke dingin ya. Nah ini karena ada paru-parunya, ini bisa menjaga sirkulasi udara di dalam agar tidak terlalu panas ya. Oke, baik, cukup sekian ya reviewnya kali ini. Habis ini nanti kita akan review sarung kasur yang cocok untuk yang bahan latex seperti ini ya. Ya, bagi Anda yang ingin beli, jangan ragu, beli bahannya oke, atau kalau masih ingin yang jadi ya silahkan pilih. Tapi kalau bisa Anda teliti dulu, tanyakan dulu berapa tebal latex naturalnya ya. Kalau ini yang 5 cm yang murni itu seharga 1.250. Nanti kalau Anda beli, Anda tanya-tanya, kalau sudah jadi dikemas dengan busa, berapa harganya, berapa tebal lateknya ya, jangan salah pilih. Oke, cukup sekian, sampai jumpa kembali di review kita selanjutnya.